Itu kali pertama yang Ajis ikut sebab time tu habis scene pagi tu dalam 2 scene. So kita nak kena tunggu sampai malam dalam 7 jam free tau. So 7 ke 8 jam kita free. So apa Zaidi cakap jomlah pergi dekat Syahir semua kan sebab dekat. So Zaidi cakap okey je lah pergi lah sebab masa awal-awal Zaidi pergi time ada ustaz, ustaz apa semua. Zaidi dah ajak cuma Ajis kadang dia bukan alasan, dia alasan aku tapi dia macam ada benda ni nak buat lah, ada benda ni nak buat kan. So yang kebetulan baru-baru ni Zaidi ajak tu Ajis macam boleh lah, Ajis nak jumpa korang semua kan. Tapi bila naik atas tu Ajis rasa vibe tu best, sangat best. Dia dah sampai awal dah. Cuma Syahir kat atas duduk tidur kan. Hari kedua lah. Hari kedua, hari kedua. Hari pertama Syahir khidmat. So basically kan, apa yang Syahir boleh share, kenapa kita keluar tidur kat masjid, apa yang Syahir faham lah. Kalau tanya ustaz mungkin jawapan dia lain. Tapi sebenarnya kenapa kita kurus 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 4 bulan jalan Allah ni, apa yang Syahir faham, yang Syahir boleh kongsi kan. Nabi SAW dan para sahabat kan, hidupkan Masjid Nabawi 24 jam. 24 jam sentiasa ada orang, ada amal kan. Jadi kita kenapa kita tidur kat masjid? Sebab kita nak latih diri apa-apa pergi kat masjid, apa-apa pergi kat masjid. Dan dalam satu hadis Nabi SAW beritahu kan, tanda satu orang tu mukmin, kan, orang beriman yang mukmin, hati dia sentiasa berpaut dekat masjid. Jadi apa-apa kalau kita ada masalah ke, kita ada hajat ke, kita pergi masjid. Masjid ni adalah taman-taman syurga kan. Jadi itulah salah satunya. Lepas tu kita belajar-belajar hidupkan amal, hidupkan amalan masjid. Macam baca Quran, kita mengajar dan belajar. Lepas tu kita belajar buat dakwah, cakap kata kepada Allah. Lepas tu ada hikmat. Banyak dia kadang pasal soalan macam agama ataupun soalan pasal relationship ataupun pasal diri sendiri yang berkait pasal agama. Cuma kadang Haji ada Zaidi je untuk refer. Tapi Haji dah tahu Zaidi kan rapat dengan Syahir, dengan Ustaz Zul ke apa kan. Macam sebelum ni pernah tanya Ustaz Zul tapi Haji faham dia tak sempat nak reply ke apa kan. So apa-apa jawapan Haji banyak dapat daripada Zaidi je lah. Sebenarnya seluruh kehidupan kita lama dah kita pergilah mana-mana pun, kita pergi jadi ke, kita belajar sains ke, belajar perniagaan ke, belajar fizik ke, semuanya kan pasal penciptaan ke, keluarga ke apa kan, kita cuba cari jawapan dekat Mak Saleh, kat novel, kat buku. Sebenarnya kan jawapan seluruh kehidupan kita ada pada agama. Nabi dah tunjukkan dah cara kan. Allah bagi tahu dalam Quran, maksudnya saya lupa lah ayat Quran dia cakap apa, aku telah sempurnakan Islam ni sebagai agama kalian kan. Jadi Islam ni dah sempurna lah. Cara dia macam mana, kita tengok kehidupan Nabi kan. Nabi pergi kerja, buat kerja macam mana, dengan jiran macam mana, Nabi muamalat macam mana, berniaga macam mana. Jadi jawapan banyak, dah ada agama tapi jadi banyak. Saya suka dengar pasal Ustaz tu sebab Ustaz tu banyak dia suka bercerita pasal sejarah kisah Nabi kan. Lepas tu dia suka kaitkan macam Zaidi macam baru-baru ni pun ada je berbual dengan dia, kena tembak dalam kereta tu, direct tu, masuk terus tu. Saya tanya dia soalan tu, and Najib ada tengok juga dekat grup Zaidi, ada orang tanya benda yang sama. Dia kadang contohlah macam kita sakit hati dengan apa orang buat kan, tapi masa kita sakit hati tu lama-lama kita ikhlas kan, kita cakap kita ikhlas, tapi bila kita bila selang berapa bulan kita teringat apa yang dia buat tu, kita macam sakit hati. So bila kita tanya kat Zaidi, Zaidi cakap sebenarnya kau tak ikhlas pun lagi and kau tak redha lagi dengan apa yang dia buat. Betul ke? Bagi sebab saya lah, kita ni manusia kan, kita bukan malaikat, tak ada perasaan. Ada perasaan dan benda tu ingat.
Masa teringat. Bila kita teringat, kita jadi terkesan lah kan. Ikhlas, apa yang saya faham, ikhlas ni sebenarnya ibarat macam semut hitam atas batu hitam dalam malam yang gelap. Maksudnya benda ni benda gaib. Kita cakap kita ikhlas, kita pun tak ikhlas. Kita pun tak tahu kita ikhlas. Malaikat pun tak tahu, siapa-siapa pun tak tahu. Melainkan Allah SWT saja. Dan ikhlas ni adalah hadiah kepada hamba-hamba Allah yang terpilih kan. Salah satu contoh ikhlas adalah kita istiqomah dalam sesuatu. Kita buat sesuatu amal tu, kita istiqomah-istiqomah kan, maka mudah untuk kita dapat ikhlas. Dan untuk memaafkan orang ni, itulah kan, kita boleh cakap kita maafkan, tapi kita masih ada rasa kan. Ha, kadang-kadang kita dah maafkan time dia buat kita tu kan, tapi bila orang lain tanya, kita macam tak apalah, aku dah maafkan lah, aku dah tak kisah kan. Tapi bila kita teringat apa yang dia buat tu, kita manusia, kadang-kadang kita macam ish, geramnya ke, sakit hati ke apa kan. Kadang kita akan rasa macam tu kan. Cuma Zaidi pernah cakap, Zaidi cakap tu pasal redha. Kita jangan terkesan langsung dengan apa pun yang orang buat kat kita. Maksudnya kita kena redha je setiap apa yang orang buat. Maksudnya time dia buat tu mungkin kita sakit hati, tapi time by time kita akan redha dengan apa yang orang tu buat. And lepas tu, lepas kita redha, kita takkan terkesan apa-apa pun. So everything yang dia buat lepas tu pun kita takkan rasa apa-apa. So bila kita dah redha dengan apa orang tu buat, kita tak ada rasa sakit hati, kita tenang ke apa. Yang je faham macam tu lah. Dia salah satu nak dapat kalau redha ni kan, apa yang saya apply lah dalam diri saya, tengah cuba-cuba juga. Kita kena faham setiap perkara yang berlaku, apa yang jadi semalam, pagi tadi, tengah hari tadi, semuanya berlaku di bawah percaturan kehendak dan izin Allah SWT kan. Dia tidak akan berlaku secara sendirinya. Mustahil ada benda yang berlaku. Allah yang atur perkara-perkara besar, Allah yang atur perkara-perkara kecil. Setiap daripada kita, hari ni kita jumpa siapa, kita makan banyak mana, kita buat apa, dan Allah dah tahu dah. Dan Allah ciptakan kehidupan ni untuk kita menjalani, kita sendiri bagi tahu. Allah dah tahu dah kita ni akan masuk syurga ke, masuk neraka. Tapi Allah bagi kita kehidupan supaya Allah nak tunjuk, inilah yang kau pilih, inilah yang kau buat. Bukti kan. Lepas tu yang keduanya, contoh ada orang mencaci maki kita, ada orang langgar belakang kita. Kalau kita tahu Allah SWT yang mengatur segala-galanya kan. Dan tangan Allah SWT. Jadi kita tak nampak orang tu, kita tak nampak asbab orang yang langgar tu. Contoh ada orang langgar kita kan, belakang kita pun bisa, kau ni memang apa benda, tak nampak depan apa semua. Tapi kalau satu orang tu dia nampak yang semua benda berlaku kat atas kehendak dan izin Allah, maka dia tak marah kat orang tu. Dia cakap tak apalah, benda pun dah jadi, kau pun tak tahu apa yang kau cakap kan, kau pun tengah marah kan. Jadi anggap saja keadaan tu untuk Allah bagi kita pahala, saham akhirat kita. Kita tak tahu kita masuk syurga atas sebab apa. Mungkin benda-benda kecil yang kita rasa macam tak apalah, kita ikhlaskan, kita macam tak apalah, benda kecil-kecil je kan. Mana tahu benda tu Allah suka kita, Allah redha kita masuk dalam syurga kan. Itu saya ada lagi satu soalan. Nak tanya, ada satu soalan. Dengar tak? Dengar. Tak, saya gili-gili tengok ni. Okay. Mungkin apa yang Haji rasa ni, mungkin ada some of you rasa benda ni juga. Dia ada satu part, kadang kita lalai tentang solat. Kita termiss seminggu dua. Kadang kita macam tak kisah langsung pasal solat. Macam mana kita nak paksa diri untuk solat tu? Maksudnya macam mana kita nak aku kena solat? Sebab Haji pernah rasa dulu macam seminggu dua tak solat pun macam buat macam tak ada apa-apa je time tu. So macam mana kita
nak ingatkan diri sendiri yang eh kita kena solat. Eh, tadi aja ambil satu buat sesama. Saya ada macam pendapat tak untuk Ajis macam mana nak bagi tahu Ajis yang Ajis kena solat. Sebab kadang-kadang macam Ajis pernah share sampai sebulan kadang macam tak solat tu tapi ingat pada tahu. Duduk dalam suasana. Suasana orang yang solat. Suka dalam solat. Betul tak? Terima kasih Fazil. Terima kasih Fazil. Lagi saya datang balik. Zaidi syuting sekejap. Saya ada. Kita kena faham untuk membuat sesuatu amal kebaikan, kita perlukan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Taufik ni apa? Taufik ni adalah kekuatan. Kita inginkan kita hidayah. Sejak hari Allah bagi hidayah. Contoh hidayah, kita dengar azan. Itu adalah hidayah. Kita nampak ada orang bagi sedekah. Itu adalah hidayah. Kita nampak, kita dengar. Tapi untuk membuat sesuatu kebaikan, kita perlukan dua benda, taufik dan hidayah. Taufik kekuatan, Allah pilih kita. Bila kita dengar azan, Allah pilih kita untuk buat solat kan, untuk solat. Untuk membuat sesuatu amalan, kita perlukan iman kan? Untuk perlukan membuat sesuatu perkara, amal kebaikan, kita nak sedekah, kita nak zikir, kita perlukan iman. Sebab tu dalam satu hadis yang sangat-sangat famous lah, Zaidi selalu kongsi, Syahid selalu kongsi, Nabi SAW tuntut setiap umat dia, kita semua yang Islam, kita kena sentiasa memperbaui iman kita, macam renew, recharge. Dan sahabat tanya Rasulullah kan, wahai Rasulullah, macam mana kami nak memperbaui iman kami, macam mana kami nak recharge iman kami ni, nak top up kan. Nabi SAW beritahu, jadi apa, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkan percakapan la ilaha illallah. Kita kena selalu zikir la ilaha illallah. Dalam kita zikir la ilaha illallah, kita tahu makna dia adalah tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul tak? Maksud sebenar kalimah la ilaha illallah adalah kita nak menafikan tiada yang dapat bagi manfaat selain daripada Allah, tiada yang dapat bagi mudarat, yang bagi senang, bagi sedih, bagi kecewa, melainkan dengan Allah SWT. Hari ini kita nampak ada orang bagi kita hadiah, kita gembira kan, kita rasa macam orang tu yang menggembirakan kita. Orang tu sebenarnya adalah asbab saja, yang sebenarnya yang menggembirakan kita adalah Allah SWT. Jadi untuk meningkatkan iman kita ni, kita kena selalu banyak cakapkan tentang kebesaran Allah. Hari ni kita tak dapat solat sebab apa? Kita tak kenal Allah yang sebenar-benarnya. Dialah Allah Tuhan kita yang menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Kalau ikut logik akal kan, maaf cakap, kita datang daripada air. Air air mana kan? Air yang air. Cuba bayangkan air yang besar tu kan, ada berjuta-juta sperm dalam tu. Dan dalam berjuta-juta sperm tu, hanya satu saja yang bertemu dengan ovum, yang satu tu adalah kita. Cuba bayangkan. Dan daripada tiada, Allah ciptakan kita kepada ada. Dengan benda yang kecil tu, Allah keluarkan mata untuk kita lihat, Allah keluarkan mulut untuk kita cakap, tangan kita, kaki kita kan. Allah nak tunjuk betapa hebatnya Allah SWT. Allah ciptakan matahari bersinar kan, bagi cahaya daripada dulu sampai sekarang, tak pernah malam. Jantung kita, untuk lihat kebesaran Allah ni, kita tengok paling dekat dengan kita dulu. Macam mana jantung kita paman darah ke seluruh badan, tak pernah pergi maintenance ke, servis ke. Kalau kita sendiri pam jantung kita, kita dah tak boleh buat kerja lain lah kan. Jadi kalau satu orang tu banyakkan cakap kebesaran Allah, kasih sayang Allah, maka akan ada rasa cinta pada Allah. Dan kita solat ni bukan sebab kita baik. Kita solat sebab kita adalah hamba Allah SWT. Allah yang bagi kita makan, Allah bagi kita keluarga, Allah bagi kita kerja. Dulu kita tak ada kerja, tak ada duit, Allah bagi kita rezeki dengan perantaraan kerja yang kita dapat. Macam-macam nikmat Allah bagi dekat kita. Allah minta kita solat untuk 5 minit saja. Kalau satu orang dia percaya dekat Allah, Allah sayang kita melebihi seorang sayang seorang ibu kepada seorang anak 70 kali ganda. Ini Nabi SAW beritahu. Jadi kalau kita banyak cerita kebesaran Allah, kasih sayang Allah, automatik solat tu dia takkan jadi berat kan. Nanti Allah bagi kemanisan dalam solat. Rasa tak solat, rasa gelisah.
bila solat selesai masalah, segala selesai segala hajat. InsyaAllah lah, harap menjawab lah. Tapi betul ke Syai, masa kita di alam roh tu sebelum masuk ke apa, alam roh sebelum masuk kita masuk ke apa, estimated time and traffic 7 minutes ke janin tu, eh? Maksudnya kita jadi daripada alam roh ke jatuh tu, maksudnya daripada alam roh kita jadi ke manusia tu kan, betul ke Ajib pernah dengar Allah dah tanya kita berapa puluh kali ya, yang betul ke kita nak dilahirkan ni? Ajib didengar, maksudnya Allah dah tanya kau pasti ke yang kau nak, dan kita jawab kita nak, sebab itulah kita dilahirkan. Ajib macam pernah dengar. Saya pernah dengar juga pasal tu, tapi saya tak pasti tu kena double check dengan ustaz-ustaz. Tapi saya ada dengar juga kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu kita semua ke alam roh kan, Allah tanya kita kan, siapa Rob, siapa Tuhan kau. Kita semua mengaku yang Allah SWT ni Tuhan kita, sebab tu tu Allah dah zahirkan kekuasaan dia lah kan. Jadi waktu kita dilahirkan atas dunia ni, Allah lenyapkan semua ingatan-ingatan tu. Dan Allah buat kehidupan ni, Allah buat kita, kenapa kita hidup, kita mati. Sebenarnya Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Tapi saya, kita semua, kita tak nak tengok kekuasaan Allah. Kita tengok makhluk. Contoh, Allah datangkan gempa bumi, banjir, kan. Kita nampak, oh ni banjir ni sebab apa? Sebab kita buang sampah. Ni gempa bumi sebab ada retakan dekat dalam tanah. Sebenarnya semua benda ni Allah jadi, Allah hantar kehidupan kita untuk tunjukkan Allah SWT lah yang maha kuasa. Dia yang buat segala-galanya. Itulah, tak pastilah Aziz pasal tu Allah tanya tu. Aku tak pernah tu, kita DM nanti Haji follow Syahir. Nanti Haji DM je. Boleh-boleh, nanti kita nanti boleh check dengan ustaz. Apa yang pasal nikmat yang Allah berikan kat kita, yang tadi macam Syahir ada cakap pasal kita dengar bunyi azan tu, kita dengar azan tu pun adalah salah satu nikmat untuk kita kan. Hidayah kan. Lepas tu macam aja je rasa nak tengok kebesaran Tuhan dengan nikmat yang Tuhan berikan kat kita. Kita dapat bangun pagi, maksudnya kita dapat celik mata, kita bernafas. So setiap kali kita dapat celik mata dan bernafas tu, Haji rasa macam perkara pertama yang kita dapat sebut, terima kasih ya Allah sebab kau beri aku peluang untuk bertaubat lagi. Itu yang Haji dapat belajar. Haji dapat belajar daripada Syahir, daripada Zaidi. Jadi banyak sekolah Haji tu dalam ni, dalam kereta. Sebenarnya kan, Aziz kan, apa yang Syahir sampaikan, apa yang Zaidi sampaikan, percayalah apa yang kita sampai ni, kita pun, Syahir yang cakap ni pun, Syahir pun lemah, tak pandai. Sebenarnya kita orang memang niat untuk cakap untuk diri sendiri. Sebab apa, dengan kita lebih dekat kan. Apa yang Syahir kongsikan ni sebenarnya Syahir cakap untuk diri sendiri. Masih kurang yakin, tak faham lagi. Tapi Allah janji, siapa yang sebarkan kebaikan, siapa yang mengingati orang lain, Allah akan bagi hidayah dekat orang yang cakap dulu. Jadi jangan korang sangka yang kita orang ni baik. Allah banyak tutup aib Syahir, Allah banyak tutup aib Zaidi, Allah banyak tutup aib semua orang. Kalau Allah buka aib kita orang, saya pun tak nak, malu nak jumpa orang, nak kawan dengan orang, nak cakap pasal benda ni. Tapi benda ni adalah tanggungjawab sebagai umat air zaman, umat Nabi SAW. Dah tak ada Nabi lah selepas Nabi Muhammad. Kalau ada orang bunuh diri, minum marah depan kita, dah tak ada Nabi lah bagi tahu benda ni adalah perkara yang salah. Jadi kita bawa rahmat Nabi, kita kena kongsikan dengan semua orang. Belajar-belajar tak pandai pun, sebab saya pun kawan dia pun, mana dia belajar agama apa semua. Baru-baru je ni nak duduk dalam suasana latih-latih bahasa-bahasa diri untuk cakap. Sama lah, Haji pun banyak belajar dengan Zaidi lah. Haji banyak belajar dengan Zaidi, banyak minta pandangan dia, pendapat dia.
So bila Zaidi bawa jumpa Syahir dengan yang lain-lain semalam, tak tahu lah, Haji balik tu Haji rasa dia punya seronok. Lagi-lagi satu, Syahir bawa pergi apa tu? Yang ziarah tu kan? Kita ziarah petang. Oh, jadi Haji tadi ikut eh? Haji ikut sebab kan Haji kan tak tahu apa. So Haji dapat ikut macam ikut ni eh. So Haji rasa benda tu cakap, kan? Best. Mula-mula memang takut. Ha, syaitan pandai kan, apa orang nak cakap dengan kita. Kita pun bukan ustaz kan, kita. Tapi waktu kita berjalan tu kan, kita buat ziarah, kita jumpa orang cakap tentang Allah. Ini adalah kerja nabi-nabi tau. Dulu Allah hantar Nabi Muhammad sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua sebab benda yang sama. Bagi tahu manusia tentang kehebatan Allah, keagungan Allah, cerita kan. Dan kita buat benda yang sama kan. Kerja ni di bawah tanggungjawab semua orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Untuk ajak orang pergi solat, untuk ceritakan kebaikan. Ni bukan hanya kerja ustaz, kerja ulama, kerja jaiz, kerja hakim, tak. Ini adalah kerja semua orang yang ada kalimah la ilaha illallah dalam diri dia. Kita kena betulkan salah faham kita lah. Syahir, on duit balik ke? On duit balik. Saya ada shoot dekat area-area Paradigm. Tapi tahu lah sekarang ni peak hour kan. Memang macam teruk lah. Pukul 5 lebih kan. Ni handphone tadi lah? Ah, handphone tadi. Handphone yang lagi satu. Handphone yang first ada dekat tadi. Kalau tu lah. Aziz tengah tak buat, tak ada buat apa kan. Tak apa kan live ni. Kalau ada kerja nak buat, roger lah. Bateri tadi nak kena charge dulu. Boleh. Tapi nanti kita sambung lagi. Sebab Haji nak juga jumpa ke apa. Tapi apa-apa soalan nanti Haji DM ke Syahir. Boleh, nanti roger-roger. Syahir pun nak kena banyak belajar kan. Ada benda yang Syahir boleh belajar dengan Haji kan. InsyaAllah lah, kita sama-sama lah. Nanti kalau nampak Instagram Aziz Nazan tu, Haji punya, nanti Haji akan DM. Nanti Haji DM. Okay. Jadi assalamualaikum. Salam. Tapi saya reti ke nak turun ke apa? Haji tak tahu. Saya turun, saya end live. Tak tahu Aziz kena pangkah atas sebelah kanan tu ke? Bukan, kalau macam Syahir turun tu, so tinggal memang tinggal Aziz tu je kan? Haa, tinggal Aziz saja lah. Okay. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa lagi ya. Bukan hotspot rumah, wifi rumah. So saya connect dengan hotspot saya. Saya nak pergi ke kereta ambil power bank. So sekarang pukul 5.45 kan, sempatlah saya nak berbual dengan korang balik. Sebab tadi dia dah kacau saya nak berbual dengan korang semua kan. So kita sambung balik gosip-gosip, gelak-gelak. Sekejap, saya jangan tanya apa-apa lagi sekejap pagi.